Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran di Gaza terus bertambah. Pada Senin 11 Desember, militer Israel kembali mengumumkan kematian tujuh tentaranya. Dilansir The Times of Israel, lima tentara yang tewas berasal dari Batalion 8111 Brigade Kelima. Mereka yakni Roman Pohnstein, Elia Janowski, Zedelman, Etay Peri, dan Evia Tarkohen. Kelimanya tewas dibom oleh anggota Hamas saat mencoba menyerang sekolah di Hanyoni sehari sebelumnya. Sementara korban keenam yang tewas di Gaza bernama Gideon Ilani dari Batalion 252855. Kematian mereka menambah daftar tentara Israel yang tewas selama operasi darat menjadi 104 orang. Jumlah itu belum termasuk tentara bernama Gal prajurit yang tewas karena kecelakaan militer di Israel Selatan. Meski menderita kerugian pasukan, militer Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan, tank-tank Israel terus maju di Gaza Selatan, terutama di dekat Khan Yonis. Saya militer Hamas, Brigade al Hasam tak tinggal diam melihat pemandangan tersebut. Mereka berusaha meledakkan kendaraan militer Israel menggunakan bom atau tembakan jarak dekat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.